Sebuah klinik kecantikan digerebek polisi karena beroperasi tanpa izin dan menggunakan obat-obatan diduga ilegal. Bahkan pemilik klinik juga diduga seorang dokter kecantikan gadungan lulusan sebuah kursus kecantikan. Garis polisi menyegel sebuah klinik perawatan kecantikan di Jalan Basudewa Utara 2, Kelurahan Pindrikan Lor, Semarang, Jawa Tengah. Klinik kecantikan ini diduga beroperasi secara ilegal. Klinik memberikan perawatan kecantikan juga menjual berbagai macam obat dan kosmetika. Petugas Reserse Ekonomi Tindak Pidana Tertentu Restipiter Polrestabes Semarang menyita berbagai macam obat, di antaranya serum pemutih kulit, obat diet, serta alat suntik hingga alat perawatan kulit dan wajah. Polisi juga mengamankan pemilik klinik yang diduga dokter gadungan berinisial AM. Klinik perawatan kecantikan ini dibuka tahun 2019. Pelaku AM memperoleh obat-obatan secara ilegal melalui online. Untuk setiap perawatan, pelaku matok harga antara 500.000 hingga 1 juta rupiah. Klinik kecantikan tanpa adanya izin, termasuk di dalamnya adalah izin edar dari obat-obat yang dia gunakan. Nah, kemudian dia hanya memiliki keahlian terkait dengan pernah ikut kursus kecantikan. Dia tidak punya izin-izin lain seperti dokter atau dan sebagainya. Pelaku AM dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews, melaporkan.